Pak Daden, ini kan ada grup WhatsApp nih. Siap. Yang isinya ajudan semua ya. Siap. Kecuali Pak Kuat juga ada di situ, di grup WhatsApp itu. WhatsApp. Mohon izin Pak, ada beberapa grup memang di situ Pak. Oh, ada berapa grup WhatsApp yang ada? Seingat saya grup keluarga, Duren 3, terus untuk semua kru kecuali asisten itu ABS dan grup khusus ADS. Yang ada Pak Kuat seingat Bapak di grup WhatsApp mana namanya? Kalau tidak ABS Pak. ABS. Singkatan apa itu anak buah Sambo itu? Anak ya? Buah Sambo. Oke. Okay. Nah, dari komunikasi tanggal 8 itu ada hal-hal yang menurut Bapak dibicarakan penting di tanggal 7 misalnya? Saya tidak ingat Pak. Enggak memperhatikan. Tidak memperhatikan juga Pak. Tapi komunikasi masih ada di grup WhatsApp tersebut ya? antara ajudan ini ada ya? Saya tidak ingat Pak kalau. Enggak perhatikan juga siap, ya. Tidak perhatikan. Apakah semua pihak yang ingin berhubungan dengan Bapak ketika Bapak menjadi ajudan pada saat itu Pak Daden ini harus melalui Bapak atau misalnya harus melalui Pak Daden maksud saya atau harus melalui harus bisa langsung ke Bapak aja komunikasinya? Dalam hal komunikasi ya Pak? Ya. Komunikasi terkait apa Pak mohon izin? Pekerjaan lah misalnya. Pekerjaan bisa Bapak sendiri menyampaikan untuk kegiatan, terus kalau kegiatan melalui koordinasi para ajudan itu melalui ajudan baru kami sampaikan ke Bapak. Kalau komunikasi dengan keluarga? Keluarga bisa. Biasanya langsung ke Bapak. Iya, langsung masing-masing Pak. Kalau ada ajudan yang ingin menyampaikan informasi ke Bapak, harus lihat Pak Daden yang saat itu bertugas juga ya? Tidak Pak. Bisa langsung ke Bapak juga? Bisa langsung ke Bapak juga Pak. Oke, siap. Siap.